Kemudian ini apa Mbak? Sertawel. Sertawel, sertawel. Dan ini makan kita hari ini. How to? How to? Wes. Dut. Mau masak apa Mbak? Mau goreng tempe deh. Ya, ini apa yang diulek ini? Ini yang diulek ini tumbar sama garam. Bawang sama garam. Hari ini kita mau menggoreng tempe guys. Hari ini kita mau makan besar. Tempenya di mana? Kita lihat tempenya di. Ini harganya berapa? 50 NT. 60 atau 50, Mbak? 70. Ini bumbunya yang sudah jadi ya. Bumbunya tadi apa? Ketumbar terus garam. Terus sekarang kita mau mengiris tempe. Kita ganti ke sini kameranya, oke? Okay? Hai, Su. Diiris dengan memanjang. Diiris dengan memanjang. Habis begitu. Diiris-iris panjang. Diiris panjang seperti ini biar ada seninya katanya tukang masak. Ini adalah kopi terkenal dari Krisik Blitar yang terkenal dan termasyhur di Taiwan, khususnya distrik Ta'an. Kok jadinya sedikit? Nanti kita. Nah, cita tidak tadi berapa cocok. Terus ini di apa kan namanya? Dicelup-celup, dicelupkan ke bumbunya. Ini dicelupkan ke bumbunya. Biar meresap katanya, biar terasa. Satu persatu. Ini tadi sudah dicampur dengan bumbu semua ya. Nanti sebentar lagi tinggal menggoreng. Oke, sekarang kita mulai menggoreng tempe. Namanya apa Mbak? Kacang cambah. Cambah kacang hijau atau lito ya. Ini nanti buat makan sama tempe tadi ya. Sama tiba-tiba. Kita mau makan pecel. Nanti ini kalau sudah matang diangkat, terus ganti ini. Sayur mayur. Ini namanya apa kalau bahasa Indonesia, Mbak? Sawi putih. Tapai chai. Ini sawi putihnya. Ini sudah mulai mateng ya, mau diangkat. Sudah mateng belum, Kak? Belum, sebentar lagi. Menunggu kuning-kuningan. Biar seperti wajah. Oh, sudah siap makan siang kita hari ini. Ada nasi putih. Ada apa ini? Cabar. Cambah. Lito ya. Tempe. Telur ini lada hitam. Sambal kacang. Kemudian ini apa Mbak? Sertawel. Sertawel. Dan ini makan kita hari ini. How to? How to?